Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang mengakhiri dengan baik bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Popol, banyak orang mengharapkan dia bisa mengakhiri kehidupannya di dunia ini dengan sebaik mungkin. Untuk itu dia melakukan persiapan-persiapan, Popol. Tetapi dalam hal... Alat kehidupan ini kadang-kadang sulit sekali diprediksi, tetapi kita bisa punya semacam rambu-rambu lah. Apa hal-hal apa yang tidak perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita lakukan supaya pertandingan atau perjalanan hidup ini bisa dilakukan dengan baik gitu Pak Pol. Nah, apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu supaya dalam perbincangan kali ini kita bisa melanjutkan perbincangan itu Pak Pol ada dua yang telah kita bahas yaitu pertama kita mesti menjaga batas Pak Gunawan. Ya, banyak orang yang mengawali hidupnya dengan baik tapi mengakhirinya dengan buruk. Karena apa? Di tengah jalan lengah menjaga batas dengan lawan jenis. Akhirnya terprosok masuk ke dalam dosa. Nah, maka kita sudah bahas ada beberapa hal yang kita mesti jaga ya. Misalnya menjaga jangan sampai Pertemanan kita dengan lawan jenis menjadi terlalu mendalam. Kita juga mesti menjaga bercanda-bercanda kita jangan terlalu jauh sehingga akhirnya membuat kita terlalu menikmati bersama dengan orang yang suka uh, mendengarkan canda kita. Kita juga belajar bahwa kita mesti menjaga yang sampai uh, nantinya itu relasi kita menjadi sebuah relasi yang terlalu akrab sehingga nantinya tuh kita benar-benar menikmati relasi yang seperti itu e, maka kita juga akhirnya ya harus periksa diri kita kalau kita tahu ada motivasi dalam hidup kita yang memang e, menyusupi ya kita suka orang ini kita tertarik dengan dia ya udah kita mesti garis kita jaga batas jangan sampai kita akhirnya menyuburkan relasi tersebut kita juga belajar kita harus menjaga badan Bukan saja secara fisik ya kita ini mesti menjaga tubuh kita yang sudah makin melemah di usia parobaya ini, tapi kita juga mesti menjaga jangan sampai kita bergantung pada kekuatan diri sendiri. Ada kalanya di usia-usia ini kita merasa kita makin berpengalaman, maka kita merasa diri kita itu makin kuat, makin tidak ada batasnya. Tidak jarang ada yang masuk ke dalam dosa kesombongan menganggap diri yang paling tahu lah dan sebagainya merendahkan orang atau marah kepada orang yang nggak mau mendengarkannya dan juga ada lagi yang lain ada juga yang merasa dirinya itu tuh tak terhingga tak terbatas sebab apa pintu kesempatan dibukakan makin bisa berkiprah sehingga merasa diri itu tuh tidak ada lagi batasnya bisa melakukan semuanya nah kita mesti sadar bahwa itu tidak benar kita terbatas Tuhan menentukan semuanya kita harus menyerahkan kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Nah selain kedua hal tadi yaitu jaga batas dan jaga badan, Pak Bapak, eh, jaga yang lain yang perlu diperhatikan apa, Pak Bapak? Jaga batin, Pak Gunawan. Apa yang saya maksud dengan jaga batin adalah menjaga hati kita agar tetap bersih. Saya menyadari tidak mudah untuk menjaga kebersihan batin atau hati. Setiap hari ada saja yang terjadi yang dapat mengotori hati ini. Mungkin itu kekesalan dan kemarahan akan sikap seseorang, mungkin itu iri hati akan keberhasilan orang lain, atau mungkin itu keridha puasan akan apa yang dimiliki, atau mungkin juga itu nafsu seksual terhadap seseorang. Nah, semua itu berpotensi mencemari hati dan mesti diwaspadai itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan di Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Tuhan meminta kita menjaga hati atau batin seperti seorang prajurit menjaga keamanan tempat yang dijaganya agar tidak diserang musuh. Nah, kita sadar bahwa si Iblis musuh kita itu akan selalu berusaha menebarkan kotoran-kotoran yang bisa mencemari hati kita. Maka kita mesti menjaganya jangan sampai kemasukan kotoran-kotoran itu ke dalam hati kita. Ya memang itu uh, sulitnya itu kita kadang-kadang tidak -kadang menyangka pak pol bahwa apa yang diucapkan atau dilakukan seseorang itu bisa menimbulkan sakit hati atau kotoran di dalam diri kita gitu pak pol. Makanya um, kita itu mesti menggunakan prinsip, kita terima, kemudian kita keluarkan. Kita terima, kita keluarkan. Kita seringkali, Pak Gunawan, memang nggak selalu bisa ya menangkal. Jadi, kadang-kadang misal ini ya, di dalam soal uh, gangguan atau pengaruh seksual, kita tidak mau melihat apa-apa. Tapi kemudian uh, melihat gambar-gambar tertentu lah, dari uh, apertensi tertentu lah, yang mungkin menggugah kita secara seksual. Nah, otomatis ya, waktu kita melihatnya, kita tidak bisa tiba-tiba melupakannya, itu sudah kita lihat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memutuskan untuk mengeluarkan itu dari diri kita. Kemarahan juga sama. Kadang-kadang orang berbuat hal yang menyakitkan hati kita. Maka kita marah. Nah, kita sadari, kita marah-marah adalah reaksi terhadap perbuatan orang yang menyakiti kita. Namun, kita harus secara uh, terencana mengeluarkan kemarahan itu dari dalam hati kita, sebab kita tidak mau membiarkan kemarahan itu bersarang di hati kita. Jadi, seperti ada peribahasa berkata, "Ya, kita tidak bisa mencegah burung terbang melintasi kita, tapi kita bisa mencegahnya." atau mencegah burung itu membuat sarang di atas kepala kita ini yang mesti kita lakukan. Nah, membuang kemarahan itu bagaimana caranya, Bapak Nah, Pak Gunawan ada beberapa masukan yang saya mau berikan untuk bisa menguras ya membersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran itu. Yang pertama adalah kita mesti mendisiplin diri membaca Firman Tuhan dan berdoa mesti kita mendisiplin diri seperti itu. Saat bersama Tuhan dan mendengarkan suaranya adalah saat untuk melihat kekudusan Tuhan. Di saat memandang kekudusan Tuhan, kita pun berkesempatan melihat diri apa adanya. Tuhan adalah cermin. Kita baru melihat diri sejelas-jelasnya, tatkala kita memandangnya. Ya, jika Tuhan menunjukkan pencemaran di hati, maka mintalah untuk dibasuh kembali dengan darahnya. Akuilah dosa dan nikmati kembali pengampunan darinya. Jangan kita justru membenar-benarkan diri. Waktu kita tahu ya memang ada pencemaran, kita merasa marah atau sakit hati atau apa, bawa itu kepada Tuhan. Dalam doa kita, kita ekspresikan lagi. Kemudian kita minta Tuhan membasuh kita. Teruslah meminta Tuhan membasuh kita. Kita minta Tuhan meneruskan pengampunannya itu lewat kita kepada orang yang telah menyakiti kita. Ya, itu e, kalau kita lakukan tiap-tiap hari Pak boleh. Ya. Kadang-kadang kita menjadikan hal seperti itu berdoa, membaca kitab suci itu menjadi sesuatu yang rutin dan terbiasa sehingga pengaruh membersihkan itu jadi berkurang gitu Pak. Pol. Sudah tentu memang tidak setiap kali ya kita bersaat teduh, berdoa, membaca firman, kita akan mengalami pembaharuan seperti itu tidak selalu. Namun tetap kita disiplinkan diri. Jangan kita bergantung pada perasaan-perasaan itu. Jangan kita berkata, oh rasanya kok tidak ada hasilnya ah. Buat apa saya begini terus? Mungkin hari ini tidak ada hasilnya. Mungkin minggu depan belum ada hasilnya. Tapi kalau kita terus melakukannya, maka akan ada hasilnya. Perlahan tapi pasti firman Tuhan masuk. Dan tertanam di dalam hati kita, dan firman Tuhan yang tertanam itu memberi kita kekuatan untuk melawan masuknya pencemaran-pencemaran yang lain. Memang akan perlu waktu untuk bisa mengeluarkan yang sudah tertanam. Kalau sudah ada kotoran-kotoran hati yang tertanam, yang mengeluarkannya lebih susah, tapi dengan kita menolak yang masuk yang baru itu maka perlahan-lahan hati kita itu lebih bisa dibersihkan pula. Hal lain yang bisa dilakukan untuk membersihkan hati apa, Pak? Paul? Kita mesti menyadari kelemahan diri. Sebab di mana kita lemah, disitulah dengan mudah kita mengumpulkan kotoran di hati. Jadi maksudnya, kalau kita tahu ya, kita ini nih punya kelemahan cepat membandingkan diri dengan orang lain. Ada apa-apa, kita itu cepat menengok, melihat apakah orang itu tuh punya apa tidak yang kita punya, orang itu bersikap seperti apa kepada kita. Nah, kalau kita cepat melihat orang dan membanding-bandingkan dengan orang. Nah, kita sadari itu kelemahan kita, kita mesti sadari baik-baik supaya jangan sampai di tempat itu kotoran makin banyak berkumpul. Jadi saya perhatikan Pak Gunawan, kotoran yang mengotori hati itu tidak mengotori secara membabi buta dia akan masuk ke titik di mana kita lemah. Ya, kalau kita cepat untuk membandingkan diri berarti kita kumpulkan terlalu banyak kotoran, kita menjadi orang yang iri hati dah. Mengapa kok saya nggak punya? Kok kamu kok begitu beruntung? Kok kamu enak bener ya? Kok saya begini susah sekali ya? Kok kamu kok gampang? Nggak adil kok ya? Nah. Akhirnya muncul tuh ungkapan-ungkapan seperti itu, ungkapan yang sebetulnya berisikan iri hati. Nah bisa jadi awal-awalnya dia nggak iri hati, dia hanya membanding-bandingkan dirinya. Nah maka kalau kita sadari, kita punya kelemahan di suatu tempat, nah kita mesti menjaganya. Menghindarkan persentuhan dengan apapun itu yang mencemarkan hati. Ingatlah pencegahan jauh lebih baik daripada perawatan. Jika kita tersentuh dengan yang mencemarkan, langsung akui kepada Tuhan. Minta pertolongannya, untuk membahas sumber batin kita, ya, dalam hal ini kita tidak perlu uh, segera menyelesaikan dengan orang yang membuat kita menjadi apa. Hatinya kotor, ini, Pak. Saya kira memang tergantung situasinya, Pak Gunawan. Misalnya, ya, dalam contoh tadi yang saya berikan, kalau kita memang cepat membanding-bandingkan diri, saya kira ya, urusan ini antara kita dan Tuhan saja. Sebab kalau kita datang kepada dia dan berkata saya banding-bandingkan diri saya dengan kamu orang juga mungkin bingung gitu, ya. dia nggak tahu apa-apa soalnya. Tapi misalkan kita memang misalnya uh, mempunyai masalah dengan seseorang, nah sebaiknya lah kita bereskan dengan orang tersebut. Atau misalkan kita marah karena perbuatan orang itu yang menyakiti kita, nah sudah tentu kita harus datang kepadanya dan membereskannya. Iya, jaga yang lain apa, Pak Paul? selain jaga hati atau jaga batin kita mau menjaga bapak dan ibu. Nah saya tidak menggunakan kata bapak dan ibu hanya untuk ayah dan ibu kita, tapi juga keluarga secara keseluruhan. Tuhan memang tidak ingin kita meninggikan orang tua, Pak Gunawan. Namun Tuhan menghendaki kita menghormati dan merawat mereka. Itu sebabnya Tuhan berfirman. Di ulangan 5 ayat 16, Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, Tuhan juga meminta kita untuk memperhatikan keluarga kita sendiri. Itu sebabnya, Ia memberi syarat kepada para penilik gereja dan diaken di 1 Timotius 1, 3 ayat 5 dan 12 Mengepalai keluarganya sendiri Mengurus anak-anaknya dan keluarganya sendiri dengan baik Nah, orang yang tidak mengurus keluarganya adalah orang yang tengah menumpukan masalah Suatu hari masalah itu akan meledak dan besarlah kerugian yang harus ditanggung Nah, itu sebabnya kita mesti bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup keluarga kita Ya ada orang tua, pak pol yang tidak mau kalau anaknya itu ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga mereka, apalagi mereka masih e, lengkap, artinya masih suami istri gitu dan punya rumah tangga sendiri gitu, pak pol. Ya. Nah bukan anak yang tidak mau ngurusi orang tua, tetapi orang tua yang tidak mau diurusi oleh anaknya ini bagaimana, pak pol? Kadang-kadang ada orang tua yang memang sangat menikmati kemandiriannya, jadi ya biarkan. Jadi kita selalu ya pokoknya siap kita tetap yang menjaga relasi yang baik dengan orang tua dan kapan waktu mereka perlu ya kita selalu tawarkan bantuan untuk menolong mereka. Jadi biarkan saja sebab akan ada suatu masa di mana mereka itu akan terbatasi. Nah biasanya itu adalah ketika mereka menderita sakit. Waktu mereka menderita sakit, di sanalah mereka disadarkan mereka tidak seperti dulu lagi dan bahwa mereka akan membutuhkan Perhatian anak-anaknya. Nah, sudah tentu ada orang tua yang memiliki problem yang lebih serius, yaitu kesombongan, karena sombong tidak mau bergantung pada anak sama sekali. Nah, ya, sudah tentu kalau orang tua memang menolak untuk kita tolong, bahkan dalam sakit penyakitnya, ya, kita tidak bisa berbuat banyak, Pak Gunawan. Ya, kita hanya bisa menyediakan, menawarkan bantuan, sejauh itu saja. Ya, berarti hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga orang tua kita, Pak Pol? Nah, ada beberapa Pak Gunawan yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk keluarga kita ya. Yang pertama, kita mesti memberi waktu yang cukup kepada mereka. Di saat-saat kita itu tuh mencapai puncak karir kita, di usia-usia pertengahan, kita makin sibuk, tambah sibuk, akhirnya waktu untuk keluarga, untuk orang tua kita, juga makin sedikit. Nah, sedapatnya gantikanlah waktu yang kita ambil dari mereka. Jangan sampai mereka merasa bahwa kita telah merampok waktu yang seharusnya menjadi hak dan milik mereka. Itu ya, berarti uh, mereka masih tetap diberikan kebebasan dalam mengatur, mengelola waktunya. Gitu, Bapak. Betul, mereka mempunyai kebebasan menggunakan waktu sesuai dengan kehendak mereka, tapi kita juga masih sensitif ya, memberikan waktu kita kepada mereka ya menanyakan apa kabar, menelpon, mengunjungi sehingga mereka tahu mereka pun tetap kita pikirkan. Ya, hal yang bisa kita lakukan apa Pak Paul? Penuhilah kebutuhan mereka, ya. Orang tua yang tidak sehat pasti membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Dan adalah tugas kita memastikan bahwa orang tua mendapatkan perawatan yang layak. Kita pun harus memenuhi kebutuhan anak dan pasangan sehingga mereka tercukupi. Sebab, so, sekali lagi, apa yang tidak kita lakukan untuk mereka sekarang itu yang nanti akan menjadi masalah bagi kita di masa yang akan datang. Ya, kebutuhan ini termasuk kebutuhan finansial segala macam, betul sekali. Jadi, kita mesti, ya, mengusahakan bisa merawat orang tua kita di hari tuanya. Kita juga bisa ya sebisa bisanya lah mencukupi kebutuhan keluarga kita sehingga anak-anak kita bisa mengecap pendidikan atau nanti ya bisa memulai usaha yang baru. Nah kita memang ya dengan pertolongan Tuhan berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka itu. Masih ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak Yang lain adalah nikmatilah hidup bersama mereka. Ya, jadi janganlah kita malah marah-marah saat -marah, kalau di rumah dan malah tersenyum di luar rumah. Jadi kadang-kadang ada orang yang di luar rumah itu luar biasa ramah, manisnya, suka menolong. Tapi dalam rumah itu ya pahit sekali, nggak mau menolong, nggak ramah. Nah, kenapa kok? Ya kita harus ramah dan baik dan menikmati hidup bersama mereka. Sebab mereka layak menerima diri kita yang terbaik. Bukan yang terburuk ya. Jadi jangan sampai kita memberi diri yang terbaik kepada orang lain di luar dan memberikan diri yang terburuk kepada orang-orang dalam rumah kita sendiri. Iya, hal ini yang seringkali disesali seseorang pada masa uh, lanjut usianya, pak Paul. ketika dia melihat kembali ke belakang, dia mengatakan kenapa saya dulu tidak punya banyak waktu untuk mendekat dengan keluarga saya, gitu, pak Paul. Seringkali Pak Gunawan ini menjadi penyesalan ya, terutama bagi para ayah karena ayah memang cenderung ya sibuk di luar. Nah, waktu anak-anak sudah besar, anak-anak itu nggak dekat dengan si ayah. Ada apa, ada apa, ibu yang ditanyai, ibu yang diperhatikan. Nah, akhirnya si ayah makin merasa diasingkan ya, terasing sendirian, terkucil. Tapi dia menyadari bahwa ya dia memang nggak bisa memaksakan sebab pada waktu mereka anggota keluarganya masih kecil, ya dia juga nggak memberikan waktu untuk mereka. Ya. Mungkin ada jaga yang lain yang perlu dilakukan, Pak Pol. Nah, ini jaga yang terakhir, Pak Gunawan, yaitu jaga bait Allah. Nah, saya gunakan istilah ini karena saya mau mengambil contohnya itu dari kehidupan Raja Daud. Tatkala Daud sudah hidup tentram, ia ya teringat ya bahwa belum ada rumah bagi Tuhan. Itu sebabnya ia berinisiatif untuk membangun rumah bagi Tuhan. Namun, nah, dalam hal ini Tuhan enggak menyetujui rencananya. Ya Tuhan berkata, ah putraknyalah Salomo yang akan menjadi orang yang membangun bait Allah. Daud tidak kecewa, malah ia ya, mulai mengumpulkan bahan untuk membangun bait Allah. Nah di satu Tawarik pasal 28 ayat 9, Daud berpesan kepada putranya Salomo dan engkau Salomo kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati ya jadi kita bisa melihat di sini Daud rindu keturunannya tetap beribadah kepada Tuhan Allahnya ia tidak ingin putranya melupakan Tuhan Allahnya nah kita pun ya sebagai orang tua apalagi di usia-usia yang sudah menengah mesti memikirkan kerohanian anak-anak dan memikul tanggung jawab untuk meneruskan iman kristiani kita kepada mereka Ya, Bapak dalam hal kita, kehidupan kita sehari-hari sekarang yang tidak lagi membangun bait Allah secara fisik Pak Boleh ya, Hal apa yang bisa kita lakukan dengan keluarga kita Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan, pertama adalah kita mesti berdoa bagi keluarga kita Kita harus sebut nama mereka dalam doa supaya Tuhan menjaga mereka dan supaya Tuhan menyatakan diri dan kasihnya kepada mereka, agar mereka pun mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi mintalah supaya benar-benar Tuhan menyatakan diri kepada mereka secara pribadi, sehingga Tuhan menjadi Tuhan mereka, bukannya Tuhan kita dan mereka itu hanyalah ya mengenal Tuhan lewat kita. Tidak, ya mereka sendiri harus mengenal kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya berarti dalam doa ini kita bisa berdoa sendiri atau kita berdoa bersama-sama dengan mereka gitu ya pak. Mal? Betul sekali ya jadi kita bisa melakukannya per keluarga atau ya secara pribadi tapi ya kita mesti mendoakan keluarga kita. Ya dan itu uh, apa akan menimbulkan kesan yang sangat dalam ya kita ingat ada sebuah lagu yang mengatakan namaku disebut oleh ibuku pada saat dia berdoa jadi itu meninggalkan suatu apa kesan bagi anak ini ternyata gitu yang mengarang lagu itu gitu betul sekali jadi seorang anak waktu melihat orang tuanya berdoa ya menyebut nama mereka dalam doa tidak bisa tidak anak-anak ini juga bukan saja diberkati tapi anak-anak ini melihat sebuah contoh yang nanti mereka bisa tiru waktu mereka nanti sudah besar pun mereka akan mau berdoa bagi anak-anak mereka pula Ya, dan ini juga kita bisa lakukan terhadap orang tua kita seperti yang tadi Pak Paul katakan jaga orang tua itu Pak Paul. Betul, kita pun bisa mendoakan orang tua kita ya supaya di hari tuanya mereka tetap ya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, hal lain apa Pak Paul yang bisa dilakukan? Kita bisa membicarakan tentang Tuhan dan firman-Nya dalam suasana formal <tuh> maupun informal. Jadi kita bisa membagikan kesaksian pengalaman hidup dengan Kristus kepada mereka, supaya mereka melihat bahwa iman ini bukanlah sesuatu yang kosong. Ya, dalam keluarga kami, waktu kami tidak ada pekerjaan, kami cerita dengan anak-anak, kita minta, kami minta mereka berdoa bersama dengan kami, dan terus kami saksikan pemeliharaan Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup keluarga kami. Nah, waktu mereka mendengar hal-hal ini karena mereka adalah saksi hidup, jadi mereka itu mengiyakan Tuhan itu tuh real. Tuhan itu benar-benar memelihara anak-anaknya yang bersandar kepadanya. Nah, jadi sering-seringlah kita sebagai orang tua membagikan pengalaman-pengalaman rohani ini kepada mereka. Memang eh, pada kesempatan-kesempatan yang informal itu justru lebih banyak memberikan kesan yang dalam daripada kalau kita secara khusus melakukan hal itu gitu, Pak. Boleh ya? saya setuju, Pak Gunawan? Jadi tidak perlu memang terus-menerus ya melakukan sepertinya tuh e, ibadah keluarga yang formal. Ibadah keluarga bisa dilakukan bahkan di meja makan. Waktu kita makan bersama, kita ngobrol-ngobrol, kita menyaksikan pekerjaan Tuhan. Waktu ada yang sakit, kita datang, kita meletakkan tangan dan mendoakannya. Jadi begitu banyak pintu terbuka untuk kita membagikan pengalaman hidup dengan Tuhan kepada anak-anak kita secara real. Ya, pergi beribadah bersama-sama pada hari Minggu itu juga merupakan suatu poin yang penting dalam hal ini, Pak Paul. Betul, dan itu nanti biasanya mereka akan contoh untuk mereka lakukan dengan anak-anak mereka pula. Ya, hal lain apa Pak Paul yang perlu diperhatikan? Yang lain adalah kita mesti mendorong mereka untuk memulai hidup yang melayani Tuhan, bukan diri sendiri. Kita mesti menyadari bahwa anak-anak kita sama seperti kita, manusia berdosa. Dan manusia berdosa cenderung memikirkan diri atau kepentingan pribadi dan tidak begitu memperhatikan kepentingan yang lain atau kepentingan Tuhan. Jadi kita mesti mengajak Sekaligus mengajar mereka untuk berbakti di rumah Tuhan misalnya Kita juga mengajak mereka terlibat dalam pelayanan gerejawi Maupun pelayanan yang di luar gereja Nah semua ini akhirnya akan membentuk mereka Menjadi orang yang tidak egois Yang hanya memikirkan kepentingan dan keinginan diri sendiri Ya Pak Paul, eh, tadi kembali yang Pak Paul eh, sampaikan Bahwa Raja Daud itu ingin membangun baik Allah namun Tuhan melarangnya dan kemudian Salomo yang membangunnya tetapi kan yang tetap diingat itu adalah raja Daudnya gitu apa betul sekali makanya kita nggak bisa menyangkal bahwa raja yang paling dihormati di Israel adalah raja Daud ya karena dia adalah seorang raja yang benar-benar mencintai Tuhan dan seorang raja yang tidak egois ya waktu Salomo yang ditunjuk dia tidak marah tidak kecewa dia malah mengumpulkan bahan-bahan dia membantu putranya Salomo membangun bait Allah itu untuk Tuhan dan dia memang tekankan sekali dia mau Salomo itu tuh percaya kepada Allahnya jadi Salomo benar-benar bisa meneruskan ya iman yang sudah dimiliki oleh Raja Daud itu nah seperti inilah kerinduan yang mesti kita miliki untuk anak-anak kita Pak Gunawan kita mau anak-anak kita juga menjadikan iman kita sebagai iman mereka pula. Ya, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jadi eh, setelah Pak Paul menguraikan banyak jaga ini, jaga itu Pak Paul ya. Kesimpulan akhirnya apa Pak Paul? Kalau saya gabung dalam satu kata Pak Gunawan. Kita itu tuh mesti hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak melanggar batas, tidak membesarkan diri, tidak bergantung pada diri. Jadi sebuah sikap hidup yang selalu menghormati dan takut akan Tuhan. Inilah yang bisa menolong kita, menghantar kita mencapai garis akhir dalam perjalanan hidup ini. Ya, terima kasih.